Ya saudara, kembali lagi ke channel Arotengayan. Hari ini kita akan membuat perjalanan jauh dari Miri menuju ke Belaga. Oke, sekarang kita sedang mau check out dari hotel. Saya merasa puas hati karena sudah dapat pulang. Tidur pun nyaman malam ini, hati pun senang. Wow, cantik juga patung ini. Keadaan bandara yang mirip pada pagi ini. Oke, kita tunggu kereta dulu. Kita pergi agak kereta. Oke, kita bertolak ke Belaga sekarang. Oke, sekarang kita singgah di Gerai Hentian, Kampung Padang Kelulit, Bekenus, Sibuti, untuk mencari sayur ataupun ikan. Kita jalan-jalan dulu, cari apa yang patut. Sini banyak menjual produk-produk keropok. Produk keropok. Enggak ada. Kue kering. Kue ubi cheese. Dan macam-macam lagi. Di gerai ini tadi banyak menjual kue kering, keropok, dan kepeyek, serta banyak lagi. Ini ikan puyuh yang masih hidup. Di sini pun ada jual pisang kue, limau kasturi. Ya, kita meneruskan perjalanan lagi. Ya, sekarang kita baru sampai Ngu ataupun Betunia. Jadi kita mau rehat sebentar sambil minum air kelapa. Jadi kita rehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan lagi ke Belaga. Kita singgah di Ngu sekejap.
sekarang kita tengah tunggu order. Okay, sekarang kita mau cari makanan. Banyak menu yang bagus-bagus ini. Kita tahu apa yang kita mau makan pada tengah hari ini. Di sini pun banyak menu. Makanan kita pada tengah hari ini. Ini kawan kita punya menu. Oke, kita mau makan dulu. Kita makan dengan hari ini. Dapat saya interview dia tadi. Oke, kita punya kelapa sudah sampai. Jadi kita mau minum dulu. Oke, lepas ini kita akan bergerak melalui jalan Pen Borneo menuju ke Simpang Bakun. Jalur atas Pen Borneo sekarang sudah buka, jadi kita akan ikut tu sebab jarak dari sini ke Simpang Bakun nama singkat sekarang, sebab Pen Borneo itu sudah hampir siap, jadi kita boleh laju. Sekarang kita berada di Simpang Bakun untuk mencari buah-buahan. Di sini ada jual petai. Ya saudara, sekarang kita berada di Simpang Bakun untuk mencari buah-buahan ataupun buah tangan untuk dibawa pulang. Ini kawan kita nak cari limau. Manis ke limau? Namun kok tak tahu bentuk murah. Oh. Oke, sekarang kita mau pergi cari udang lagi. Oke, kita sudah sampai di Sungai Labang untuk mencari udang. Inilah antara udang yang dijual. Saya punya. Besar lagi. Besar itu, yang tuh besar. Oke, kita mau beli ini. Berapa tuh? 90. Ih, saya. Oke, ini udang kita beli. Sudah isko. Sudah. Oke, okay, itu saja yang kita dapat beli di Sungai Labang ini. Kita beli udang sikit untuk dibawa pulang. Di sinilah mereka mendapat udang tadi, di sungai ini, Sungai Labang. Aloy Simpang Murum. Oke, kita baru selesai minum di Aloy. Ya, kita sudah sampai di Belaga. Oke, para saudara yang menonton, terima kasih.